kelak di akhirat, kelak di akhirat, kelak mulutmu terkunci rapat saat engkau menghadapi pengadilan akhirat Rabbul Jalil. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kau bisa mati besok. Hiduplah sehappy-happymu, tapi ingat bahwa mati tidak menunggu tobatmu. Teruslah bikin onar selagi engkau mampu bertanggung jawab. Tapi ingat, tak satupun kesalahanmu di dunia akan bebas dari penghakiman akhirat. Dosa sekecil kutupan, kau akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Jadikan dirimu baik sebelum matimu, bukan mau mati lalu hendak merubah diri. Sebab datangnya mati tidak seperti kita memberi undangan untuk resepsi. Saat hari itu tiba, mampukah engkau membantah? Sedangkan saksi dari dirimu adalah anggota tubuhmu sendiri. Ajal pasti tiba, kematian pasti datang ketika roh keluar dari raga. Rabbana zalamna anfusana لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صَدَقَ اللَّهُ.